Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat tani Indonesia. Kali ini kami akan berbagi cara penyemprotan buah alpukat di kondisi buah masih kecil dan pohon tinggi ya. Jadi ini sesuai request salah seorang sahabat karya tani. Kemarin sempat berkomentar pada salah satu unggahan video kami bahwasannya untuk penyemprotan pohon alpukat di ketinggian 5 meter ke atas itu caranya bagaimana. Nah, kali ini kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sebelumnya buah alpukat yang berada di belakang saya ini adalah jenis alpukat ini, terus terang saya belum tahu untuk namanya karena untuk ciri-ciri kulitnya hampir mirip dengan buah alpukat kendil di dataran rendah. Kulitnya agak kasar, namun untuk ukuran buahnya kurang lebih sekitar 7 on dengan bentuk memanjang atau lonjong ya. Ini mantap sekali untuk tahun kemarin dan tahun sebelumnya atau 2 tahun yang lalu, mulai terhitung dari 2 tahun yang lalu kami sudah mulai dipercaya untuk memetik buah alpukat yang berada di belakang kami ini. Jadi untuk tahun ini pemilik pohon juga memberikan kesempatan buat kami merawat buah alpukat yang berada di atas pohon tersebut. Dan kali ini langsung saja kita akan bahas tahapan-tahapan penyemprotannya ya. Jadi alat yang kami gunakan adalah ini ya, sprayer. Nah, ini sprayer kami menggunakan, sebenarnya ini adalah sprayer manual dan sprayer elektrik ini. Nah, namun yang selalu saya gunakan adalah mode elektrik ya, karena menurut saya simple saja menggunakan mode elektrik dan tekanan airnya itu lebih tinggi daripada manual atau pompa seperti ini. Nah, ini bukan nanti tidak saya gendong ya ini ya, melainkan ini yang akan saya bawa naik ke atas itu. Nah, ini gagangnya, ini stick atau stick dan juga nozzle-nya yang akan saya bawa naik ke atas beserta selangnya. Jadi ini selangnya sudah saya modifikasi ya, sudah saya modifikasi sendiri, dimana selang bawaannya itu ini dua sebenarnya, ini selang bawaannya seperti ini. Nah, ini sebenarnya satu, saya potong di bagian tengah, saya potong menjadi dua, lalu di bagian potongannya saya sambung menggunakan pipa bekas stick sprayer ini untuk penyambungan ke selang ini ya. Jadi selang ini menurut saya kurang efektif ya teman-teman. Kalau mau memodifikasi, teman-teman bisa ganti selang ini menggunakan selang yang seperti selang bawaannya. Namun agak susah cari selang seperti bawaannya yang panjang itu agak susah. Nah, teman-teman bisa ganti selang yang seperti ini. Namun pakai selang benang itu lebih bagus, lebih awet, karena ini juga sudah mengalami kebocoran. Dan langsung saja saya pasang ini. Nah, jadi ini adalah bagian gagang stick sprayer ini. Mau menggunakan yang ini atau yang ini sama aja ya teman-teman, tapi biasanya yang pendek ini saya gunakan yang dari tangki ya. Ini seperti ini. Pasang sampai benar-benar kuat, dan yang bagian ujung sini itu sambung dengan bagian stick ini ya. Nah, oke, sudah tersambung seperti ini. Nah, jadi teman-teman sahabat karya tani, yang menjadi sasaran pembasmian kali ini adalah lalat buah dan juga ulat buah ya. Nah, itu teman-teman sahabat karya tani, sebelum teman-teman mau menyemprotkan, teman-teman harus diteliti atau diamati dulu jenis hama apa yang mau teman-teman sahabat karya tani basmi, untuk lebih mudah menyesuaikan insektisida ataupun pestisida yang ingin teman gunakan ya. Oke, teman-teman sahabat karya tani, jadi perlu teman-teman ketahui untuk dosis penyemprotannya
teman-teman wajib menggunakan dosis di petunjuk pemakaian. Itu teman-teman bisa baca di kaleng, itu ada petunjuk pemakaiannya di bagian belakang. Jadi teman-teman jangan over atau jangan kebanyakan menggunakan insektisida racun kontak dan lambung ini, karena tentunya akan berbahaya bagi kita sendiri dan juga bagi lingkungan sekitar ya. Jadi pengalaman saya itu pernah menggunakan dosis agak tinggi, bahkan bisa dikatakan tinggi, karena saya waktu itu mikirnya kalau menggunakan dosis yang tinggi untuk hamanya bisa langsung bersih dan lebih efektif dari dosis yang dianjurkan di petunjuk pemakaian ini ya. Namun hasilnya malah terjadi kerontokan pada buah alpukat yang saya semprotkan. Jadi untuk dosisnya gunakan sesuai dosis petunjuk pemakaian atau aturan pakainya. Jadi untuk satu tangki ini kurang lebih sekitar 15 liter dan satu liternya dosis untuk insektisidanya adalah 0,5 sampai 1 ml. Jadi 15 liter ini air 15 liter dalam satu tangki ini maksimal 15 ml ya. Jadi saya gunakan sedikit saja. Oke. Sudah tertuang seperti ini, teman-teman bisa masukkan air kalau sudah tercampur seperti ini. Nah, oke, teman-teman, sahabat karya tani, setelah semuanya siap, ini teman-teman harus wajib ya menggunakan masker karena ini adalah racun kontak dan lambung, jadi sangat berbahaya. Ini teman-teman gunakan masker saat melakukan penyemprotan. Nah, oke. Saya akan panjat dan saya akan bawa ini buat naik ke atas ya. Posisi saya sekarang saat ini sudah berada di atas dan benar sekali ternyata sasaran daripada penyemprotan kali ini adalah hama kutu daun. Ada juga nampak terlihat ulat kecil-kecil, itu kemungkinan akan masuk ke buah alpukat nantinya ya. Dan untuk lalat buahnya belum terlihat sih di ukuran buah yang masih kecil-kecil. Nah, saya akan mulai penyemprotan dari sebelah sini. Nah, teman-teman, sahabat karya tani, ini saya sudah selesai proses penyemprotan yang bagian atasnya. Nah, tinggal yang bagian bawah. Jadi, teman-teman, sahabat karya tani, saya ingatkan untuk penyemprotan, teman-teman jangan lakukan saat kondisi pohon berbunga ya. Karena nantinya kalau kondisi pohon sedang berbunga dan dilakukan penyemprotan insektisida ataupun pestisida, itu akan membunuh serangga termasuk serangga tawon, serangga kupu-kupu dan juga lebah madu yang akan membantu proses penyerbukan ya. Jadi usahakan penyemprotan insektisida ataupun pestisida itu lakukan saat kondisi bunga sudah berubah menjadi buah ukuran ibu jari segini atau seukuran kelingking ini ya. Oke, untuk yang bagian bawah belum, saya akan lanjutkan. Ini belum saya nyalakan, tolong nyalakan ini tuh. Nah, yang bagian bawah ini nggak perlu pakai selang panjang pun sebenarnya bisa, cuman kami tidak ada selang dobel ya. Nah, untuk yang tidak menjangkau, untuk yang tidak bisa dijangkau menggunakan spray di pengaturan paling halus ini, teman-teman bisa putar arah ini supaya bisa jauh, agak jauh ini ya. Nah. Dan oke, sudah selesai proses penyemprotan. Terima kasih buat teman-teman sahabat karya tani yang sudah luangkan waktunya, yang sudah
bareng-bareng belajar bersama kami. Terima kasih yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Karya Tani Indonesia. Salam lestari, semangat menghijaukan bumi pertiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.